tepat jam 12 malam tanggal 31 Ogos 1957, turunnya bendera Malayan Union menandakan tanah Melayu bebas dari jajahan komunis. Detik yang penuh bersejarah ini akan terus tersemat di sanubari setiap rakyat di tanah Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Nama saya Noor Farhana Arisha binti Muhammad Ismadi. Terbang bangau sepanjang hari, di tasik juga tempat hinggapnya. Di lantai ini, hamba berdiri, merungkai frasa penuh bermakna. Sebelum hujah diperkukuhkan bukti, sebelum bibir mengorak bicara, izinkan dahulu saya canangkan tajuk syarahan saya yang berbunyi Makna Sebenar Kemerdekaan. Penonton yang dihormati, kemerdekaan dapat ditafsirkan sebagai keadaan yang bebas dari segala aspek. Pada era globalisasi ini, remaja dilihat sering terikut-ikut dengan cara percakapan, cara berpakaian mahupun gaya hidup artis dari negara barat. Hakikatnya, keadaan ini amat tidak sesuai bagi negara timur, terutamanya Malaysia. Hal ini bermaksud kita masih belum merdeka dari segi mental. Di samping itu, kemerdekaan bermaksud rakyat yang hidup bersatu dalam keadaan yang harmoni. Perpaduan kaum merupakan faktor utama bagi memajukan sesebuah negara dan juga keharmoniannya. Selain itu, kemerdekaan membawa makna yang kita tidak lagi dikongkong oleh mana-mana pihak. Malaysia seharusnya membuktikan kepada dunia bahawa rakyatnya mempunyai minda kelas pertama. Oleh itu, tidak perlu lagi kita bergantung kepada mana-mana tenaga luar bagi memajukan negara. Dalam hal ini, kemerdekaan merujuk kepada kebolehan Malaysia berdikari tanpa bergantung kepada tenaga luar. Para penonton yang dihormati, kemerdekaan juga membawa maksud kita sah kita membawa maksud pembebasan dari gejala negatif. Dalam hal ini, rakyat seharusnya bekerja gigih dalam pencapaian model insan yang gemilang. Nilai murni harus disemat di dalam sanubari setiap rakyat di Malaysia. Pemupukan nilai murni seharusnya dimulakan dari institusi sekolah dan juga di rumah. Perjuangan prajurit pada masa lampau juga harus dikenang sehingga ke akhir zaman. Perjuangan ke arah kemerdekaan bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi memerlukan tekad dan azam yang utuh dalam bagi mencapai kemerdekaan. Tuntasnya sebagai pelapis, kita seharusnya memberikan komitmen yang jitu ke arah mempertahankan negara dan juga keharmonian negara. Sebelum saya mengakhiri syarahan saya pada kali ini, izinkan saya menyampaikan beberapa rangkap pantun. Dari Kelantan ke negeri Melaka, singgah berehat di Pekan Kuantan. 64 tahun Malaysia merdeka, hidup aman, tiada keperitan. Bunga raya di dalam dulang, daunnya pula dimakan ulat. Rakyat dibela, pemimpin dijulang. Malaysia merdeka, kekal berdaulat. Sebelum mengakhiri syarahan saya, saya akhiri syarahan saya dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.